Aisyahnya, kita kabarin. Kita kabarin Kak Aisyah nih ada udah ditagi nih. Tony datang di Jakarta, masih Aisyahnya sendiri. Ini grup apa ini? Grup korban? Grup koordinasi. Jadi kalau misalnya kita ada info kolektor dari si ini udah di dalam ini. Kalau pelakunya? Tapi waktu pelakunya kapan itu masih belum tahu. Jumlah mahasiswa kami 100 lebih ya terlibat jadi korban dari pinjaman online ini. Dan tentu saja IPB sangat memperhatikan hal ini. Saat ini kami sedang mengumpulkan data, mengcross-check kembali dan melihat kenapa sebab-sebabnya apa yang terjadi gitu sebenarnya ya. Dan saat ini kami melalui para wakil dekan di setiap fakultas sedang cross-check satu-satu masing-masing yang datanya sudah lengkap, sudah dapat, kita dapat kontaknya, itu sedang kami telusuri. Itu ada suatu kepanitiaan yang kita tuh ada di divisi yang nyari sponsor dan lain-lainnya gitu. Terus ditawarin tuh project sama kating-kating kita buat ikut project ini nih, uangnya lumayan gitu. Terus kita dikenalin tuh sama si Aisyah ini. Terus akhirnya kita ketemuan sama si Aisyahnya. Disuruh tuh, diperintahin untuk ikutin perintah dia gitu. Ikutin tata-tata caranya, pembayarannya gitu. Terus kita tuh diarahkan buat membeli barang yang ada di akun-akun Shopee, Tokopedia gitu, pakai pinjal-pinjal itu. Terus dari situ kita masih aman-aman aja karena belum ada berita-berita simpang siur apapun tentang itu kan. Nah, semenjak satu bulan sesudah kita kerjasama, kita baru tahu ada berita yang ini, berita kalau misalkan ada yang ketipu juga sama orang ini, sama pelaku. Terus di situ kita langsung berniat buat bikin laporan kan, buat ke polisi, karena kita juga merasa kita ditipu, karena dia selalu mengundur-mundur waktu buat pembayarannya. Dia juga bilang katanya, okay, bulan depan, tapi nggak pernah dibayar sampai sekarang. Ini tuh udah berjalan selama 3 bulan dari bulan Agustus sampai bulan November ini. Itu belum ada pembayaran sama sekali dari Aisyah. Ini Anda berutang berapa akhirnya? Kamu berapa hutangnya? Kalau saya pribadi dari semua aplikasi itu 14 juta. 14 juta? Ya.